Qatar turut menyatakan minat serta sokongan penuh penganjuran sidang kemuncak Kuala Lumpur yang bakal berlangsung 18 hingga 21 Disember ini. Jelas Tun Dr. Mahathir, Emir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani bakal berkongsi pandangan juga pengalaman dengan negara-negara terlibat khususnya dalam pembangunan sektor pendidikan. Tun Dr. Mahathir berkata Emir Qatar menyatakan hasrat itu ketika perbincangan empat mata selepas diberi sambutan rasmi yang berlangsung di Istana Amiri Diwan di Doha. Saya fikir dia akan dia tetap akan datang, tetapi dia akan kontribusi banyak memandang kepada cara dia mentadbir Qatar ini. Perkara mengenainya dinyatakan Perdana Menteri pada Majlis Beramah Mesra bersama rakyat Malaysia di Qatar. Penganjuran sidang kemuncak kali ini menumpukan kepada tujuh teras iaitu integriti dan tadbir urus yang baik, keadilan dan identiti, keselamatan dan pertahanan serta tadbir urus internet dan teknologi. Selain pembangunan dan kedaulatan, budaya dan identiti, keamanan serta perdagangan dan pelaburan. Sidang kemuncak itu dijangka menghimpunkan 450 pemimpin Islam, pemikir dan tercendekiawan dari seluruh dunia.